Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogi TV. Di video kali ini, akhirnya paket dari Amerika kali ini datang juga. Tadi saya setelah unboxing dari dusnya ya, dan sudah saya keluarin. Dan sebagian sudah ada yang masih di dalam dus seperti ini. Ya, ini tadi ya, paketnya saya beli ya, dari Amerika. Saya belinya online semuanya. Dan sebagian sudah ada yang datang duluan ya, seperti dari MSR ini, ke stove, kompornya dan tenda, dan baru-baru datang ini Primus dan juga dari JSA Outdoors ini. Jadi yang sebelah kanan ini ada dari brand Amerika ya, ini dari MSR Mountain Safety Research, ada dari tenda, kompor. Kalau gasnya itu saya belinya beda ya, nggak dari Amerika. Tengah saya ini ada dari brand Primus. Primus itu brand outdoor dari Swedia ya, sama seperti Trangia. Untuk gas kanisternya ya dari Primus dan MSR, saya tidak dari Amerika ya belinya, cuman saya gabungin saja di unboxing kali ini. Itu belinya impor dari negara lain. Jadi yang gas ini saya masukin aja di konten kali ini, di unboxing ini, karena berkaitan dengan stove yang saya beli ya. Gas kompor juga ada stove, ada kettle. Ya, ada botol juga. Dan yang sebelah kiri saya ini campur ya, ini ada dari brand JSA Outdoors. Ada, ini adalah dari brand Sawyer ya, filter air minum gitu. Ada utensil peralatan makan gitu dari Jetboil. Dan ada kursi baru nih, kursi yang saya suka, yaitu dari brand Helinox. Untuk yang MSR stove, pocket rocket tuh, dan MSR Whisperlite Universal ini sudah saya pernah review ya, karena dua stove ini datang duluan dan baru disusul dengan tenda, makanya saya review lebih dulu ya stove dari MSR ini. Videonya ada link di atas ini, dan selebihnya emang baru datang ya, jadi bertahap datang paketnya. Dan segera saya mulai aja unboxing dan review gear camping yang baru datang ini, paket dari Amerika ini, dari MSR dulu ya. Saya mulai dari tenda MSR ini dulu. Saya mulai dari tenda ini. Ya, ini adalah tenda MSR Alexir 3 buat 3 orang ya kapasitasnya. Ini tenda 3 musim ya. Ini tenda dari MSR buat, bisa cocok lah buat backpacking ya, car camping atau motor camping juga masih oke. Ini tuh beratnya sekitar 3 kg-an ya, 3,2 kg kalau nggak salah. Ini sudah include dengan footprintnya, dan gambarnya seperti ini ya modelnya. Saya beli ini ya karena sebelumnya saya sudah punya ya tenda Big Agnes yang buat 2 orang, dan ingin sekali sih ingin punya tenda yang bisa backpacking, yang bisa dibawa untuk hiking juga, mountaineering ya. Saya pilih dari brand MSR ini. Setelah tenda tadi, ini adalah kompor dari MSR Whisperlite Universal Stove. Untuk kompor ini saya sudah pernah review dan uji coba juga ya, ada di video link di atas ini. Ya, karena ini kompornya datang duluan ya dibanding tendanya, jadi ya makanya ini sudah lama saya review juga kan ya, di saya unboxing. Dan ya ini saya buka lagi sekilas apa aja ya isinya yang didapat ya, seperti ada windshield, ada kanister standnya, dan ini dia stove nya atau kompornya. Ini yang bisa dipakai buat gas kanister ya, seperti ini. Jadi kompor ini bisa dua bahan bakar ya, bisa ada dua jenis bahan bakar, bisa menggunakan gas kanister seperti ini, dan bisa juga menggunakan gasolin ya, atau bensin, solar, yang saya simpan di botol MSR ini. Selanjutnya ini adalah kompor dari MSR Pocket Rocket 2 ya. Ya, pasti yang udah pernah nonton ya ada di atas ini. Ya, ini MSR atau stove MSR Pocket Rocket yang menurut saya teringan ya saat ini, MSR Pocket Rocket 2. Ini kompor buat menggunakan gas kanister ya. MSR Pocket Rocket 2 ini hanya bisa menggunakan gas kanister seperti ini aja ya, seperti ini.
modelnya. Dan menurut saya ini kompor yang, ya bisa dibilang ini kompor paling kompak ya dibanding yang tadi dari brand Masap Poker Rocket 2 ini. Ini adalah ya peralatan masak atau makan gitu ya. Saya beli peralatan makan ini adalah piring MSR Camplate. Ini bahannya stainless steel ya. Dan diameternya itu 20 cm. Dan ini lumayan ringan ya, ringan. Beratnya itu 126 gram. Nah, cocok lah buat solo cam atau apa ya. Model-modelnya juga cakep gini sih. Dan bahannya ya kuat. Dan terakhir yang saya beli dari brand Amasar ini adalah ini sendok apa spork ya. Ini adalah spork. Jadi gabungan antara spoon dan fork, jadi modelnya seperti ini. Ini Amasar folding utensil, jadi ini bisa dilipat seperti ini ya. Tekan dulu tengahnya baru bisa dilipat. Ini bahannya full plastik dan beratnya itu hanya 9,5 gram ya. Dan panjangnya pas. Untuk primusnya saya beli primus Lightech Track Kettle ya. Ini ya bisa dibilang kettle dan pot. Ini adalah pocketnya atau channel covernya ya dari primus kettle ini. Ya jadi ini dia primus Lightech Track Kettle. Ini bisa disebut sebagai cookware ya, karena ini ya bisa ya alat masak ya. Dan ini bisa disebut pot, tapi karena ini ada kayak corong seperti ini ya bisa disebut juga kettle ya. Makanya di sini disebutnya track kettle. Jadi ini cocoknya buat hiking gitu ya, atau ya mountaineering, trail running gitu. Dari sini ada handle-nya. Handle-nya tuh ini bahannya dari stainless ya. Dan ini di handle ini yang hitamnya ini dari bahan plastik, tapi ya karet gitu sih, empuk soalnya. Genggamnya juga pas. Dan yang di atas ini adalah pan-nya ya, atau fry pan juga bisa. Jadi ini multifungsi banget ya, di sini bisa buat memasak apapun seperti ini. Dan yang di bawahnya ini bisa buat memasak air. Ya karena ini ada corongnya gini, jadi bisa dijadikan kettle ya. Atau ya ini karena ukurannya panjang, jadi bisa jadi pot juga. Pot, kettle, dan pan. Dia ada 3. Si pan-nya pun juga ada handle, sama bahannya, ada karet juga gitu. Jadi ini total size-nya 1 liter dan beratnya itu 280 gram. Dan seperti ini ketika dimasukin ke pocket. Tadi bahas Primus Cookware atau Primus Kettle ya. Dan ini saya beli juga Primus Stove ya, atau kompornya ya. Ini yang model bisa dibilang ultralight-nya ya. Ya ini adalah Primus Micron Trail Stove. Ya bisa dibilang ini stove atau kompor ultralight dari Primus yang bisa dibilang kompak, ringan ya. Beratnya itu hanya 90 gram. Dan ini desainnya kokoh banget sih, menurut saya benar-benar bagus. Di sini ada piezo igniter-nya atau pemantiknya ya. Jadi ya tidak perlu lighter lagi buat menyalakannya. Dan video dan kompor ini hanya bisa digunakan dengan gas kanister seperti ini modelnya. Hanya untuk gas kanister ya, bahan bakar. Dan video detailnya akan saya bikin di konten selanjutnya. Ini adalah Primus botol ya. Primus Trail Bottle Triton. Nah ini saya juga beli ini karena saya suka warnanya, bagus banget sih, merah gitu ya botolnya. Dan ini tuh saya 1 liter. Nah ini ya saya juga lagi nyari juga botol yang size gitu. Tapi saya suka pertama ini karena warnanya dulu. Warnanya itu bagus, merahnya, merah lap gitu. Dan ini buka penutup seperti ini ya. Itu bahannya karet, jadi awet sih pasti, ini bakal kuat sih, karet tapi kuat gitu bahannya. Dan kalau buka seperti ini, ya ini dia Primus Trail Bottle Triton 1 liter. Beratnya itu sekitar 170 gram. Dan ini botol yang buat 4 season atau 4 musim ya.
setelah primus potong tadi, saya beli mugnya atau gelasnya. Ini bahannya full stainless steel. Ya, ini adalah primus four season mug. Size-nya itu sekitar 0,3 liter atau 300 ml. Dan digenggamnya juga enak. Dan cukup ringan, beratnya itu 149 gram. Ya, ini dia Primus Four Season Mug. Dan yang terakhir saya beli dari brand Primus ini adalah utensil kit buat makan ya, atau peralatan buat makan. Ya, ini ada spork dan sendok dan garpu ya. Saya bahas ini dulu. Yang ini adalah Primus Folding Spork Black ya. Ini bisa dilipat gini. Ini bahannya plastik. Dan ini ultralight, ringan, beratnya itu hanya 10 gram. Jadi seperti ini ya, ketika dilipat. Dan ini kokoh sih, kuat. Dan menurut saya ini bahannya bagus sih plastiknya. Jadi ini ada sendok ya, dan ada garpunya. Dan ternyata di garpunya itu ada kayak gerigi gitu. Ini buat, ya seperti pisau gitu ya, buat motong, ya mungkin daging tipis atau apa ya, tahu, tempe gitu, masih oke lah. Jadi seperti ini kalau dibuka ya, dan kalau dilipat lagi, tinggal ditekan yang tengahnya ini dan seperti ini. Jadi yang saya suka dari ini, folding ini adalah modelnya tuh kompak dan bisa dimasukin ke pot kettle Primus tadi ya. Dan yang ini adalah sportnya, Primus Sport ya. Ini kokoh juga dan enak sih digenggam sebenarnya. Lebih enak genggam ini, karena ya, tapi ini hanya untuk sport, spoon dan fork. Ini juga lumayan tajam. Dan ini beratnya 8 gram, lebih ringan dari yang tadi. Tapi saya sih kalau dibuat genggam lebih nyaman ini sih, lebih enak ini. Karena ini lebih kokoh aja, lebih enak aja digenggam. Yep, seperti ini ya, Primus Sport JSI Outdoors ya. Menurut saya brand yang bagus banget ya, dari Amerika. Kalau untuk cookware dan ya peralatan cookware, peralatan masak, makan gitu, dia paling juara sih ini, paling lengkap. Banyak pilihannya dan kualitasnya juga bagus banget. Dan yang ini adalah JSI Outdoors Bugebu Campers Kit. Jadi ini cocoknya buat solo ya, buat backpacker. Ini juga ada keterangannya. Bahannya itu udah teflon, bahan di fry pan-nya. Yang didapat dari JS Outdoors Mess Kit ini adalah, ini adalah fry pan-nya ya, atau pan-nya. Yep, seperti ini bahannya udah teflon ya. Dan bagus banget sih ini, lihat seperti ini. Emang JS Outdoors kalau bikin cookware atau cooking kit emang bagus sih kualitasnya. Ya, terus ini adalah handle-nya ya. Jadi ini yang didapat adalah pot gripper atau handle-nya ya. Buat handle fry pan ini seperti ini. Dan bisa juga nanti handle buat pot-nya ini. Dan yang didapat selanjutnya ini adalah cup-nya ya, atau bisa dibilang ya gelasnya lah ya, seperti ini. Ini bahannya plastik. Lanjut, ini yang didapat adalah ini bowl-nya ya, atau ya bisa dibilang piringnya juga, yang seperti ini. Bahannya juga sama, plastik. Dan yang terakhir yang didapat ini adalah pot-nya ya. Seperti ini ya, bahannya sama, ada teflon juga, cocoknya buat masak saya. Dan ya tadi ya, ini pot grippernya atau handle-nya buat di sini. Benar-benar kokoh banget sih ini, benar-benar buat kualitasnya bagus banget sih menurut saya, JSI Outdoors ini. Jadi itu yang didapat ya dari JSI Outdoors Mess Kit buat solo ya. Ini masih buat berdua masih oke sih ini. Tapi karena ini ada dapat cupnya satu dan bowlnya satu, ya cocoknya buat solo camp ya.
selanjutnya ini adalah JC Outdoors komuter Java Press. Nah, jadi ini adalah buat yang senang bikin kopi ya, yang mau minum kopi. Ya, bisa dibilang ini ya bikin kopi tapi ya yang suka minum kopi ini cocok banget ya. JC Outdoors komuter Java Press ini. Jadi seperti ini, itu seperti botolnya atau apanya kali ya. Dan ini buat ngepresnya, di sini itu ada karetnya gitu, dan di sini juga ya pastinya biar nggak tumpah ya kalau penuh. Ini kapasitasnya itu 400 ml, dan beratnya itu ringan ini ya, beratnya itu adalah 273 gram ya. Jadi cocok lah buat minum kopi buat berdua ya. Jadi ya awal cara penggunaannya itu dimasukin dulu kopi dan air ya, air yang mendidih pastinya yang udah masak, air panas kopi, dan setelah masuk tinggal di press memakai alat yang satu ini ya. Jadi biar ampas kopi itu di masih dalam ini, jadi tidak masuk. Di sini ada kayak mesh gitu ya, kayak ada saringan gitu di sini, jadi nggak bakal masuk ampas itu ke dalam bagian sini ya, bagian botol ini. Setelah ada sudah masuk air, ya setelah sudah masuk air panas dan kopi, ya apapun mau ditambah gula atau apa, langsung setelah itu dipres seperti ini. Dan kalau mau ditambah lagi, ya misalnya mau bikin tambah susu, bisa dimasukin lewat sini ya. Jadi ampasnya itu nggak akan, ampas kopinya itu tidak akan masuk ke dalam botol bagian kedua ini atau bagian yang di press ini. Seperti itu. Dan di sini kalau untuk nuanginnya bisa, di sini ada tutupnya ya. Tinggal tuangin seperti ini. Jadi benar-benar simple, kompak, dan ini bisa dibawa juga ya. Ya asal dia tidak miring, tidak ini, ya takutnya sih mungkin bisa tumpah, tapi kayaknya enggak sih. Kalau asal ini ada karet di sininya. Ini bisa dibawa, dimasukin ke backpack di luar, dibawa kemana-mana. Jadi kalau mau minum kopi ya tinggal dituang gitu aja ya. Ini menurut saya ini simple sih. Seperti ini, dan ini bahan luarnya itu ada dari bahan kain ya, yang mencegah panas juga pastinya. Dan yang di bawah ini bagiannya itu, ini adalah bagian karetnya, kayak karet gitu. Yang ini adalah JSA Outdoors Micro Table. Ini size-nya yang small, yang kecil. Dan ini cocok banget buat backpacker. Hiking juga masih oke. Dan car camping, solo motor camping juga oke lah ya. Karena masih kompak ya, ukurannya segini. Ini tuh lebih tebal dibanding yang kemarin saya punya. Meja dari JSA Outdoors juga. Yang pastinya sih kalau model meja seperti ini ya lebih kuat sih ya, lebih karena tebalnya itu. Nah, seperti ini ya, sini ada covernya dalamnya, lalu disusun aja. Pas lah ini buat dua orang masih oke lah ya, apalagi selokom sih. Kalau dipakai selokom sih masih ya cukup lah segini mah, puas, masih gede ukurannya. Jadi sini ada semacam hole gitu ya, yang bisa dimasukin buat ke, bisa dibilang ini frame-nya kali ya. Setelah masuk dua frame tadi, langsung dilipat seperti ini ya. Ini stand-nya atau ke kakinya. Dan ini bagian yang untuk pendeknya, dan dia punya dua tingkat ya. Dan kalau mau dipanjangin bisa, tinggal dilipat bagian dalamnya ini lagi. Ini meja benar-benar pas banget sih kalau dilipat model 2 gini tingkatnya ya, bagi saya ini cocok, saya segini nih. Yep, dan ini benar-benar kuat banget ya, ini lebih kuat. Saya beli kompor dari JS Outdoors juga, ini adalah Glaciat Camp Stove. Ini kompor cocoknya buat grup ya, atau ya 3 orang lebih, dan ini buat backpacker. Karena ini kompornya bisa dibilang ukurannya besar ya dibanding yang Primus tadi. Ya makanya ini cocoknya buat grup ya. Dan saya buka aja ya apa yang didapat. Ini ada covernya, cover stove-nya.
Dan ini dia kompornya. Yep, seperti ini ya. Ini modelnya besar sih ya, diameternya ini. Dan ini nggak ada piezo igniter atau pemantiknya, jadi ya harus pakai lighter atau korek api lagi buat menghidupin. Dan ya, ini kompornya hanya bisa memakai gas canister ya, seperti ini. Hanya untuk gas canister ini stufnya, yang modelnya seperti ini ya. Saya nggak tahu sih, belum pernah nyoba. Mungkin ini lebih bagus atau cepat atau gimana ya, dalam memasak air. Tapi sih kalau dari ukurannya sih ya memang pastinya ini kurang ringan ya. Ini tuh total beratnya itu 166 gram. Ya lumayan berat sih dibanding yang ultralight stove yang tadi ya, seperti Primus. Makanya ini cocoknya buat grup sih. Dan yang terakhir saya beli dari brand Jess Outdoors ini adalah spork, spoon dan fork. Ya ini adalah folding spork ya, atau folding spoon dari Jess Outdoors. Yep. Ini saya sebelumnya sudah punya, tapi yang model lamanya, ini yang model terbarunya. Yang terbarunya itu handle-nya itu ada besi gitu ya. Dan yang ini dilipatnya juga lebih simpel, lebih praktis seperti ini, dan lebih kompak juga. Ini cocok banget buat ya backpacker ya atau apa, karena ini ringan ya. Beratnya itu hanya 17 gram. Dan kalau handle-nya pakai yang besi seperti ini, jadinya lebih kuat dan awet sih ya, lebih ya nggak begitu patah. Dan ini juga bahan plastiknya juga bagus ya, bahan sport yang di sininya. Selanjutnya ini dari brand Jetboil ya, ini adalah Jetset Utensil Kit Jetboil. Saya beli ini juga karena lagi ada promo, dan ya saya sebelumnya juga sudah punya ya Jetboil pot, Jetboil flash seperti ini. Saya sudah punya Jetboil flash seperti ini, dan ya ingin banget gitu punya utensil kitnya atau peralatan makannya yang seperti ini. Ini ada sendoknya ya, dan kompak, dan bisa di packing kompak seperti ini ya, hanya digeser. Dan kalau mau di normalnya tinggal begini aja. Ini ada sendok, ada garpunya juga, dan ada ini spatula ya, atau ya buat masak gitu ya. Jadi tiga ini buat makan dan masak, cocok banget sih, pas. Dari brand Amerika selanjutnya ini adalah Sawyer ya. Sawyer itu adalah produk filter air gitu ya, yang kompak dan ya gampang dibawa kemana-mana. Dan yang ini adalah Sawyer Gravity System. Jadi ini digantung gini ya buat menurunkan airnya ke filternya seperti ini. Dari atas terus langsung ke bawah gini. Ini filternya Sawyer Mini gitu ya. Dan di sini tuh kayak wadah untuk menyimpan airnya gitu ya. Dari wadah ini diturunin ke bawah ke filter air seperti ini. Ini kapasitasnya 3,78 liter ya, atau 1 galon gitu. Jadi yang didapat itu adalah, ini adalah 1 galon water bladder ya. Ini satu ya kurang lebih 3,78 liter itu ya size-nya, dan memasukkan airnya dari sini. Iya, fungsi filter air itu untuk menjernihkan air ya. Jadi kalau misalnya ada air yang ada di sungai atau di kali yang menurutnya yang mungkin kotor, jadi bisa difilter menjadi air bersih dan layak diminum ya, menggunakan filter air ini. Ke selang gravity-nya ya, jadi setelah airnya diisi dulu di sini dan langsung digantungin ya di atas ya, bisa digantung di dahan, di pohon ini seperti ini, atau sambil dipegang juga oke. Tinggal dimasukin di sini, diputer ya. Yep, seperti ini ya. Jadi ini dah dia Sawyer Gravity System. Ini cocok banget sih ini buat car camping ya. Ya moto camping juga masih oke. Hiking ya, trekking mungkin yang grup ya, yang banyakan juga masih oke lah. Jadi kalau ada sumber air, tinggal pakai ini aja. Permasalahan buat air minum jadi aman. Dan inilah satu-satunya gear outdoor dari brand Korea yang saya beli. Ya ini adalah Helinox, yang ini tipe ground chair. Ini kenapa saya beli ini, karena ya pertama ini ukurannya kompak banget ya, dan ringan, cocok banget buat hiking, camping juga. Dan karena ringan dan kompaknya ini saya beli, beratnya itu hanya 615 gram ya, sekitar itu.
dan warnanya juga saya suka. Ini warna tannya gitu, coklat gitu ya. Dan langsung saya buka aja ya, seperti apa kursinya. Ini model warna terbaru ya. Jadi sebelumnya itu ada warna biru dan hitam, dan ini saya beli yang warnanya itu tan atau coklat seperti ini dan seperti ini. Di sini ada, ini adalah frame-nya seperti ini, dan yang ini adalah mesh kursinya ya. Cakep ya warnanya. Saya suka banget ini, dan ini benar-benar ringan sih ini aja. Dan nanti saya coba rakit ya. Jadi kelebihan frame dari Helinox itu benar-benar ringan sih. Nah, itu yang saya suka dari Helinox ya. Ini kursi Helinox model kedua yang saya beli, dan udah lama juga sih saya ingin banget mau Helinox ground chair ini, karena buat solo camping ini cocok banget ya. Dan ini lebih ringan daripada Helinox Chair 1, tapi ya ini sedikit lebih berat dibanding dengan Helinox Chair 0. Dan saya juga ada ingin membeli Helinox Chair 0 tersebut. Chair 0 itu beratnya kurang lebih di bawah 500 gram ya. Jadi lebih ringan daripada ini. Dan Helinox Chair 0 itu modelnya ada, masih ada frame seperti Helinox Chair 1, masih ada kaki-kaki di sini, sedangkan ini tidak. Jadi modelnya seperti ini ya, nggak ada kaki-kaki di bawahnya, dan benar-benar ya gara-gara namanya ground chair pasti lebih pendek ya, dan lebih bagus sih kalau dipakai di saat di tenda yang pada saat hiking, cocok banget sih menurut saya gitu. Empuk juga dan bahannya bagus. Jadi itulah gear camping baru saya ya, dan ya lumayan banyak juga saya belinya. Ya, tapi segini semua sudah cukup ya, karena ya emang ini yang sudah saya list, yang ingin sekali saya beli gitu. Dan pastinya gear camping kali ini akan dipakai di konten-konten selanjutnya, seperti di konten camping gear review, dan pastinya solo motocamp, solo camping, ya hiking dan lain sebagainya. Konten selanjutnya saya akan review ya, ini Primus Stove dan gas kanisternya. Ini Primus Micro Trail ya. Dan di video selanjutnya saya akan mereview ini, dan akan saya buat tes juga seperti di konten kompor sebelumnya. Jadi ya, tujuan bikin konten camping gear review ini ya hanya untuk sharing aja kepada teman-teman kalau ya ini ada loh gear camping yang menurut saya bagus. Ya, tapi dengan ya harganya mungkin lumayan mahal ya, karena ya ini kan karena produknya import ya. Jadi ya pastinya bagus juga kualitasnya, build quality-nya keren. Tapi ya nggak kalah bagus saya, mungkin ada produk brand lokal juga yang sama-sama bagus gitu. Jadi sekali lagi ini karena lebih ke hobi ya, saya hobi, emang hobi camping banget. Saya hobinya ini, jadi saya lebih fokus ke ngumpulin dulu peralatan-peralatannya ya. Setelah terkumpul semua dan peralatan yang saya sukai, saya share ke kalian semua. Ya kalau mungkin untuk sekarang gear campingnya segini dulu, dan mungkin kalau ada rezeki lagi ya kemungkinan saya akan nambah, tapi ya segini dulu cukup lah ya. Dan nanti kedepannya saya akan fokus camping dulu ya, jadi solo motor camping dulu dan camping lainnya, hiking juga. Dan untuk camping gear review mungkin di nanti saya akan review satu persatu mungkin ya yang belum ya, tapi mungkin pada saat camping ya, jadi nggak di sini ya, mungkin ada di tempat workshop ini saya reviewnya. Kenapa di channel saya banyak konten review gas kanister dengan stove ini ya, karena saya suka banget ya dengan kompor camping model seperti ini, seperti model gas kanister ini. Dan menurut saya itu benar-benar luar biasa ya, nih kompor seperti ini benar-benar keren sih menurut saya gitu. Jadi ada keserangan tersendiri ya pada saat saya mereview dan mengetesnya, apalagi memakai peralatan camping, wah benar-benar bahagia deh. Ya, jadi segitu aja video saya kali ini tentang ya saya unboxing dan review gear camping dari Amerika.
Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.